Kisah di balik lagu bongkar pada era Orde Baru. Mungkin sudah tahu kalau sebagian besar karya Iwan Fals banyak berbicara tentang masalah politik dan nasionalisme. Sebut saja salah satunya adalah lagu Bongkar. Tak banyak musisi tanah air yang berbicara mengenai kondisi politik dan nasionalisme di Indonesia. Namun ada sosok Iwan Fals yang dikenal telah banyak mengeluarkan lagu bernuansa politik berisi lirik lagu yang membahas seputar pemerintah. Pada lagu Bongkar bisa selalu relevan dengan panasnya situasi politik di Indonesia, terutama saat memasuki masa pemilu presiden. Melalui lirik lagu berjudul Bongkar ini, Iwan Fals jelas hendak menyampaikan sindiran dan kritikan pedasnya terhadap pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru. Lagu Bongkar rilis pada tahun 1989. Awalnya dibawakan oleh grup Suami yang terdiri dari 5 personil, yaitu Iwan Fals, Sawung Jabo, Nanil, Nanu, dan Ini Sisri. Lagu Bongkar sendiri diciptakan oleh Iwan Fals. Lirik lagu ini menggambarkan situasi politik di Indonesia pada masa itu. Lagu ini juga memiliki pesan mendalam terhadap perubahan dan kritikan, khususnya terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah ketika rezim Orde Baru. Terlebih lagi lagu ini menyindir para pejabat yang banyak melupakan hak rakyat. Hal itu sudah ditunjukkan Iwan Fals mulai bait pertama, di mana ia menuturkan soal ketidakpedulian para wakil rakyat terhadap masyarakat. Menjadi pejabat membuat mereka lupa ada rakyat yang harus diperjuangkan hak-haknya. Malahan mereka hanya menjadikan penderitaan publik sebagai tontonan semata. Iwan Fals mengungkapkan bahwa keluhan rakyat seringkali tidak mendapat tanggapan yang semestinya. Rakyat hanya diminta untuk bersabar dan menunggu tanpa diberi kepastian atas nasibnya. Melalui lirik lagu Bongkar, Iwan Fals mewakili masyarakat yang seolah tidak mampu lagi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ia ingin supaya kursi wakil rakyat dibongkar saja. Lagi pula para pejabat yang duduk di sana tidak dapat melaksanakan tugas dalam meringankan penderitaan rakyat yang mereka wakili. Tak jarang mereka justru terkesan menindas masyarakat, membuat orang-orang yang susah jadi bertambah menderita. Ini diungkapkan Iwan Fals lewat lirik yang berbunyi penindasan serta kesewenang-wenangan. Banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Bukan itu saja, lirik lagu ini juga berisi curahan hati masyarakat yang memohon belas kasihan dari para penguasa. Meski hanya sekali, mereka berharap agar wakil rakyat melihat warga sebagai manusia, mengasihaninya, dan memberikan bantuan yang diperlukan. Lagu Bongkar dikategorikan sebagai lagu terbaik sepanjang masa pada tahun 2009 menurut majalah musik Rolling Stone Indonesia.